Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya BM Tandian di Toko LM Gunung Mas Indah. Dan kali ini, di tanggal 16 Agustus, saya sudah prepare untuk penyambutan Dirgahayu Republik Indonesia, negeri tercinta Indonesia yang berulang tahun ke-76. Dan kali ini depan kalian adalah sebuah jaket hoodie, Race to Lifestyle, Pro Street Man. Nah, ini limited edition bagi saya karena ini harus beli pas pada saat ini HUT kemerdekaan Indonesia. Cie. Kita lihat seperti apa. Nah, ini penasaran. Ini kita mau unboxing. Ini baru sampai tadi. Saya bersyukur sekali tanggal 16 Agustus saya udah dapat barangnya. Kita mulai potong pelan-pelan. Bagaimana aja ya. Ini oh ternyata enggak usah dipotong. Lagi buka bisa. Oh, kayaknya diblok. Oke. Dari sini aja ya. Oke, dari sini. Terima kasih buat kurir JNT. Ya, pengirimannya cukup cepat, hanya 3 harian aja udah sampai barangnya. Ini dapat dus ya. Kemarin yang saya beli Samurai itu pakai kantong. Nah, ini udah kebuka. Wih, keren, Pak. Oke, di sini ada tulisan Pro Street-nya di ini yang warnanya silver ya. Oke, consideration you are in treat extreme plastic world with parts your bin commitment bin the extreme rider. Yes. Oke, dan unboxing time. Wow. Look at that. Extreme rider, dusnya Pro Street, dan ini dia HUT kemerdekaan Republik Indonesia Pro Street. Ada 76 tahun di sini, bisa kelihatan ya. Be on the top to make a change. Mantap. Kita taruhin dulu ya. Taruhin dulu. Kita mau open ini. Oke. Okay. Langsung aja kita unboxing. Wah, mantap. Di samping ada bendera Indonesia loh. Cie. Aku cinta Indonesia. Wah. Oke, okay, kita buka. Oke, okay. Sudah saya lihat modelnya kayak gini. Dapat gantungan kunci, dapat stiker timbul. Cuma stikernya agak beda sedikit yang dari yang dulu ya. Ada ini kurang glitter, kurang kilat ya. Tapi ini oke juga ya. Cuma stiker post-nya agak kecil ini. Ya. Oke, okay. Terima kasih buat post-it ada bonus stiker. Ini, wah ini masih segel. Kita buka pelan-pelan. Dengan sobek. Oke. Okay. Iya, ini saya. Look at that. Langsung disambut dengan logo Garuda. Wah. Kita buka dulu ya. Ya, ini teman-teman kalau minat cepat beli nih. Ini pas bulan Agustus doang nih dapat. Dulu. Memang beda kalau packing pakai dus. Dulu. Ini dia Pro Street. Ini ada bedanya, ini ada stiker hologram yang sekarang ya. Ini yang terbaru ya teman-teman, di Agustus di 2021 ya. Ini saya beli kemarin, saya beli yang Samurai itu sudah saya jual. Ini original ya, original Extreme Rider only. Cie, ada hologramnya, barang asli ya. Mungkin Pro Street udah lihat ada yang nyontek-nyontek nih. Oke, okay, ini ada tulisan Jepangnya di sini, ada logo biasa. Kita buka. Wow, ini bahannya kayaknya agak beda nih. Lebih tebalan, bahannya kayak lebih tebalan, teman-teman. Bener, swear. Ini talinya agak beda sama yang pernah saya pesan dulu. Ini bahan pembanding ya teman, saya pernah pesan yang pernah yang Samurai. Nah ini. Oke, kita keren. Ini ada bendera Indonesia, kamu bisa lihat ada bendera Indonesia di sini. Ada bendera Indonesia. Bentar ya, dari dulu. Wow. Look at that.
Keren. Saya angkat sedikit ya. Ini teman-teman bisa lihat. Pride with our nation. Kita bangga dengan Indonesia. Wow, keren. Itu ada helm AGV. Dan ini ada Sun Pro Street. Itu Garuda emasnya. Keren. Dan ada rantai motor. Lagi mencengkram helm. Tuh teman-teman. Keren banget. Woo! Keren cuy. Woo! Keren, 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 keren. Dan ini agak bedanya teman-teman. Saya taruh lagi. Sorry ya, ini kita pakai tripod. Oke, ini warna dari ini dia agak glitter. Jadi ini kalau ya kalau cuci hati-hati lah. Ini bahannya bagus. Ini warna keren. Ini baru kali ini saya suka bahannya bagus, warna keren. Tapi ini yang paling beda. Biasa dari Pro Street ini agak lembek, tapi ini dibuat lebih tebal di bagian topi kepalanya ini, dan bahannya berasa agak barang murahan. Dibuat tebal. Thank you ya Pro Street, ini udah dibuat lebih bagus. Saya nggak tahu lagi ya, di bahannya tebal. Karena saya lihat yang sebelum-sebelumnya bahannya agak tipis. Nah, ini udah bahannya pertebal. Dan ini saya suka di samping lengan kanan ada bendera Indonesia. Saya bukan. Ada bendera Indonesia, keren. Keren banget. Dan mana logo Pro Street-nya? Biasa ada di sebelah sini. Sebelah tangan kiri ini ada logo Garuda. Pro Street. Jadi kalau pas tangan kiri kita yang pegang koplin, ini ada logo Garudanya. Keren sekali ini. Biasanya ada logo Pro Street di bagian depan. Oh, ada. Tetap ada. Pro Street. Dan ini logo Garudanya yang bagian depan. Ini ada lubang-lubang di sini di sakunya. Ya, bisa untuk handset ya. Biasa untuk handset kalau yang lubang ini. Ya, ini juga masih karet sama tapi halus bahannya. Tapi jaket kali ini agak beda ya, teman-teman. Dia lebih tebal. Ini detail-detailnya udah lebih bagus. Ini teman-teman, detail-detailnya udah lebih bagus. Itu sampai ada tulisan Pro Street di talinya juga nih. Nah, kemarin saya lihat nggak sampai segini ya. Ini cukup detail. Dan bahan ini nih yang saya suka. Bahan kepalanya ini tebal. Ini tebal. Ini recommended untuk teman-teman kalau yang pingin beli Pro Street di tahun ini. Saya nggak tahu ya, ini yang versi limited kali atau gimana, saya kurang paham. Tapi bahan yang ini nih lebih tebal. Nah, itu dia. Kenapa ya lebih tebal ya? Lebih tebal bahannya. Ini lebih tebal. Ini keren. Wah, ini benar-benar cinta Indonesia banget nih. Woi, keren, Bo. Asik, men. Nggak sabar nih. Besok tanggal 17 Agustus harus keluar nih pamerin ini jaket keren. Nasionalis banget sih ya. Pokoknya ini jaket pasti orang lihat, wah, ini cool nih. Ini kebetulan saya beli size M. Baru udah kekurusan. Nanti kalau pas saya pakai baru saya bikin YouTube-nya sama motor ya, teman-teman. Tapi sekarang saya unboxing dulu, tunjukin dulu barangnya sekeren ini. Wah, keren nggak? Keren nggak? Wah, ya keren dong. Dan saya pingin nanti next time, mungkin kan ini nasionalis banget ya. Jadi saya mau tambahin ada tambahan-tambahan aksesoris sedikit untuk di Pro Street sini. Mungkin saya akan lihat yang logo apa untuk di bagian lengan atau di dada. Tambahan sedikit lah untuk mempermanis jaket ini ya. Tapi saya lihat dulu sesuai nggak, pas nggak. Kalau pas taruh di apa nih, di jaketnya ini enak gitu ya. Kalau takutnya kurang pas atau taruh rame jelek juga. Jadi itu bahan pertimbangan saya untuk nextnya. Nah, oke teman-teman, saya rasa itu aja ya unboxing Pro Street terbaru tanggal 16 Agustus. Hari ini juga saya bikin YouTube dan barang ini baru sampai. Saya pesan cuma 3 hari doang. Saya di Kupang NTT langsung 3 hari sampai. Saya sempat takut juga, pikir saya pesan nggak mungkin lah sampai 17 Agustus dapat. Ternyata dapat di 17 Agustus. Keren 17 Agustus. Ya, dan dapat dusnya lagi dan dapat semuanya. Terima kasih buat tim Pro Street yang udah begitu keren ya, membuat satu produk yang nasionalis banget ya. Saya suka yang punya jiwa cinta kepada bangsa dan negara. Saya sangat mendukung. Kapan lagi ada sesuatu barang yang unik dan keren seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen yang positif buat YouTube saya untuk
tetap dukung saya biar saya tetap semangat. Ya, ini cuma sebuah jaket, tapi setidaknya saya bisa membagikan informasi yang terbaru pada waktu ini juga, pada saat ini juga. Mungkin di kedepan-kedepan setidaknya ada kenang-kenangan di HUT Negara Republik Indonesia 76, Prostit sempat mengeluarkan barang-barang yang punya sifat nasionalis banget. Cie, keren. The Golden Garuda. Wah, keren. Oke, terima kasih. See you in my next video. Thank you udah nonton sampai dari awal sampai akhir. See you in my next video. Again. Bye-bye. Jangan lupa jempol.